Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan dalam keadaan baik ya, amin. Alhamdulillah hari ini aku bisa share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga lagi, yang aktivitasnya ya itu-itu aja ya. Nah di video ini tuh aku mau share kegiatan aku pagi dan malam. Ini diawali di aktivitas pagi dulu ya. Kayak biasa pagi ini tuh aku mau masak yang simple banget. Aku mau goreng ikan lele aja sama rebusan bayam, dan sebagai pelengkapnya aku mau bikin sambal. Untuk bahan-bahannya udah aku siapin semua. Ini sekarang aku goreng dulu bumbu untuk sambal. Untuk bumbunya tuh aku pakai itu aja, bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah, cabai rawit hijau, terus tomat dan terasi, itu aja. Nah sekarang udah layu, tinggal aku angkat aja. Terus langsung aja goreng ikan lelenya, karena minyaknya juga udah panas ya. Dan lelenya juga udah aku bumbuin. Untuk bumbu lelenya tuh aku pakai bumbu racik ikan goreng, karena aku pengen yang simple dan biar lebih cepet aja. Dan sambil menunggu, aku ulek dulu ini bumbunya yang udah aku goreng tadi. Jadi kalau makan lele goreng itu kayaknya kurang lengkap gitu ya kalau ngepakai sambal. Oh ya teman-teman dan para bunda di rumah pada masak apa nih? Boleh banget sharing dan komen di bawah ya, siapa tahu jadi referensi aku di menu berikutnya, karena aku memang suka bingung gitu. Terus ini aku tambahin garam dan sedikit kaldu jamur. Oh ya, tadinya tuh aku bingung mau masak apa, terus ke pasar tuh tanpa tujuan ya, mau beli sayur apa, mau beli lauk apa. Pas nyampe pasar itu lihat banyak sayuran, banyak ikan-ikanan, jadi kepikiran pengen lele gitu, karena udah lama juga nih belum makan lele lagi. Dan ini udah halus, aku membolak-balikin ikannya dulu. Jadi aku tuh kalau goreng ikan lele lebih suka yang garing gitu ya teman-teman. Dan ini di kompor satunya aku sambil rebus bayam. Untuk bayamnya itu aku mau dilalap aja, tapi ini tuh aku lupa banget nggak dikasih garam. Untuk rebus bayamnya juga nggak perlu lama-lama ya teman-teman. Jadi ini ikan mateng, bayamnya juga mateng. Dan ini baru aku mau makan. Kayak gini aja menu aku kali ini, simple banget dan sederhana banget ya teman-teman. Selamat makan. Dan lanjut setelah makan, aku mau beres-beres di dapur. Tadi sih udah aku bersihin kompornya, tapi nggak aku rekam. Sekarang aku mau nyuci piring dulu, bekas tadi habis sarapan ya teman-teman. Nggak banyak banget ya, karena tadi sebagian udah aku cuci juga. Lanjut di aktivitas malamnya. Jadi ini aktivitas malam ya, sebelum tidur aku beresin kasur dulu untuk persiapan tidur ya. Sebenarnya sore itu udah aku beresin, tapi ini udah diacak-acak lagi sama Mera. Pokoknya Mera itu paling seneng banget gitu main di atas kasur, lompat-lompatan, terus guling-gulingan, bantal-bantalnya pada ditumpuk-tumpukin gitulah ya. Ini aku beresin aja sambil diacak-acak lagi ya. Begitu ya teman-teman, makanya itu rumah nggak bisa rapi lama. Baru sebentar rapi, terus aku tinggal udah berantakan lagi. Ini karena udah dilompat-lompatin ya, jadi agak ngeres gitu kasurnya. Jadi ini aku ulang aja sekalian. Aku beresin dari awal. Aku turun-turunin dulu, terus aku kebut-kebut gitu aku bersihin pakai kain aja. Karena si sapu lidinya itu udah diprotolin sama Mera, jadi kalau beli sapu lidi lagi tuh pasti diprotolin lagi ya. Jadi entahlah ya teman-teman. Dan setelah selesai, lanjut lagi kita ke ruang depan. Nah ini jadi di ruang depan, beginilah ya kontrakan aku yang gak bisa rapi banget ya teman-teman. Ini mainan pada dikeluarin. Biasanya cuma mainan yang ada di lemari TV aja. Kayaknya sih udah bosen ya, jadi ini yang di lemari diacak-acak semua. Ini kalau udah dikeluarin semua itu berantakan banget teman-teman, kayak kapal pecah pokoknya. Nah kemarin kan ada yang komen ruang tamu berantakan banget. Iya memang di ruangan ini tuh paling gak bisa rapi lama. Baru sebentar rapi udah berantakan lagi. Begitu ya kalau udah ada bocah di rumah, gak bisa rapi banget, gak bisa rapi lama. Karena kita tuh lebih sering di ruang ini, santai-santai di ruang ini, jadi lebih cepet berantakan, lebih cepet kotornya gitu ya teman-teman. Apalagi ini tuh banyak mainan merah yang pada dikeluar-keluarin. Kadang tuh suka santai sambil nemenin merah main, jadi tahu-tahu udah berantakan banget. Begitulah ya teman-teman. Biasanya itu aku dikit-dikit beresin, pokoknya jangan sampai berantakan banget gitu ya.
Tapi karena sekarang lagi hamil muda, jadi bawaannya tuh berasa capek banget kalau diberesin mulu ya. Jadi ya udahlah sekalian beresinnya. Kalau abis beresin di ruang depan itu kadang sampai ngos-ngosan gitu loh, teman-teman kayak ngerasa abis lari-lari. Apalagi kalau setiap saat diberesin ya capeknya. Jadi aku gak mau maksain, santai aja lah ya. Semoga teman-teman gak bosan ya nontonin video aku yang beres-beres terus di ruang depan ini. Ini aku mau lempitin sofa. Tadi siang tuh habis buat rebahan, jadi ini baru aku beresin. Nah ini tuh Maira ngalangin, jadi ini tuh gak boleh diberesin gitu, gak boleh dilempit. Tapi akunya tuh gak betah banget lihat berantakan terus begitu. Aku sih gak pernah marahin Maira ya kalau berantakan, namanya juga anak-anak ya, mungkin sekarang tuh lagi masanya. Tapi kalau udah gede pasti bakalan kangen banget masa-masa kecil sekarang. Soalnya dulu waktu belum ada Maira tuh jarang banget beres-beres, terus kempelnya juga seminggu sekali. Walaupun tuh gak banyak kerjaan, tapi hari-harinya tuh ngerasa kesepian banget. Dan setelah ada Maira, jadi berasa ada temannya terus, kemana-mana diikutin, dibuntutin mulu pokoknya ya. Walaupun tuh rumah gak bisa rapi lama ya teman-teman, rapinya tuh kalau anak tidur doang, diemnya kalau lagi tidur doang, pokoknya begitu ya. Oke, ini aku lanjut sapu-sapu untuk di bagian dalam. Untuk di bagian dalam sih gak begitu kotor ya, karena sorenya udah aku sapu-sapu. Tapi untuk di depan tuh pasti ada aja sampah. Soalnya Maira kalau habis makan jajanan itu asal taruh aja, gak dibuang langsung. Makanya tuh kadang sampahnya sampai banyak banget. Kadang aku tuh ngebuangnya sekalian aja deh gitu. Dan lanjut, ini aku pel-pel, pokoknya biar besok paginya itu tinggal masak aja ya. Kadang tuh aku sering nge-share aktivitas aku pagi dan malam, karena gitu paginya tuh tinggal masak aja, jadi dilengkap ya ke aktivitas sore atau malamnya. Karena setelah masak itu kan udah rapi, udah diberesin dari semalam, jadi mulai berantakan laginya itu siang dan sore atau malamnya baru aku beresin. Jadi begitu. Oke, ini udah di akhir video. Terima kasih yang udah ngikutin aktivitas aku sampai selesai. Semoga ada manfaatnya ya teman-teman, walaupun untuk videonya gini-gini aja ya. Bantu aku like dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.